Gue balikin lagi ke kalian. Tolong dibedakan mana yang julid. Tolong dibedakan mana yang julid. Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau. Insiden di acara Indosiar yang menyobek foto Rizky Billar sampai juga pada suami Lesti Kejora itu yang membagikan momen bahagia bersama ibu. Ya, tentunya kasih sayang tulus hanya dari seorang ibu. Dan cukup membuat kita terhenyak ketika di acara spektakuler Indosiar menampilkan parodi yang meniru-niru Lesti dan menyobek foto Rizky Billar tersebut. Karma telah pun diterima oleh sang tukang sobek itu hingga heelnya jatuh dan lepas. Kakinya terkilir, guys. Dia pura-pura bisa berjalan padahal ia menahan sakit. Tuh lihat ekspresi wajahnya. Ya, di atas tawa ia bahagia. Ya, dengan menghina, menyobek foto dari suami Lesti Kejora. Tentu hal tersebut semakin menarik perhatian kita sekalian. Acara spektakuler Indosiar mempersembahkan yang namanya hal yang tak pantas dan kurang patut diterima oleh para Leslar lover karena idola mereka secara tak langsung dihina, dinistakan di acara spektakuler Indosiar tersebut. Bagaimana menurut kalian kalau kalian melihat video lengkapnya? Kalau ada di posisi Rizky Billar, kalian akan sakit hati atau tidak? Silakan kalian kasih tanggapan dan komentarnya, guys. Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang enggak make kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya enggak? Itu mah memang kalau gue. Kalau perusahaan yang baik enggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Orang jahat aja. Tapi yang gua aneh ya itu TV. Kok tayangan infotainmentnya nongol mulu? Kalau mau diboikot ya boikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Iyalah, tapi tenang aja guys. Yang nggak make kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya nggak? Itu mah memang orang jahat aja kalau gue. Kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Yang namanya masih rame sekarang, masih panas. Ya gua harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya. Mohon maaf nih gua akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya. Ratu kontestan. Untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada. KPI juga gak ada. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar,
like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.